Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 29 Maret. Banyak keberuntungan yang akan kamu dapat, visi dan misi yang jelas membantumu semakin mantap melangkah hari ini. Pada dasarnya, kamu akan selalu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan di hidupmu. Berikut ramalan zodiak yang akan dimulai dari ramalan zodiak Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019. Libra sibuk, Scorpio bimbang, Capricorn menyesal. Ramalan zodiak besok Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019, Libra diprediksi bakal sibuk sepanjang hari. Ramalan zodiak besok Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019. Scorpio, diambang-bimbang di antara dua pilihan berat. Sementara itu ramalan zodiak besok Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019, Capricorn menyesal karena boros. Bagaimana dengan ramalan zodiak besok Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019 untuk zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces? Jangan lewatkan ramalan zodiak besok Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019 dan cek peruntunganmu. Berikut ramalan zodiak besok Jumat tanggal 29 Maret tahun 2019 selengkapnya seperti yang zodiak ID dikutip dari Dharma Sensei. 1. Aries. Hari Jumat ini Aries merasa bebas dan merdeka. Dalam semangat membara, Aries ingin bepergian atau melakukan sesuatu yang sering dilakukan di masa kecil. Hari Jumat ini merupakan waktu yang pas untuk pergi bersama keluarga nih, Aries. Tetap jaga mood bagusmu di hari Jumat ini, Aries. 2. Taurus. Taurus menikmati hari-harinya. Namun sepertinya hari Jumat ini Taurus akan sedikit hektik dan sibuk. Jangan harap ada banyak jam istirahat atau bersantai. Untungnya, Taurus tetap merasa nyaman dengan jadwalnya yang padat dan merasa bisa menikmati hari. Taurus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa merasa tertekan atau kesulitan. Pada akhirnya Taurus merasa senang dan puas. 3. Gemini. Saingan bisnis Gemini mungkin akan berkompetisi dan mencoba mengungguli Gemini hari Jumat ini. Gemini harus lebih peduli dan perhatian hari Jumat ini. Keramahan bisa mempermulus jalan Gemini. Cinta lama bisa berpotensi membuka lembaran baru. 4. Cancer. Cancer mungkin akan berdonasi pada sebuah organisasi amal. Hal ini bisa bermanfaat untuk kebahagiaan mental Cancer. Cancer tetap menjaga rutinitas dalam pekerjaan dan menghindari langkah berani yang berbeda. Hari Jumat ini keuangan Cancer cukup oke. 5. Leo. Leo mengemban lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja hari Jumat ini. Leo perlu hati-hati dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada sebelum mengambil keputusan. Dalam hal personal, mungkin Leo akan menghadapi konflik dengan pasangan. Paling tidak Leo bisa menikmati hari Jumat ini dengan baik secara keseluruhan. 6. Virgo. Ini bukan waktu yang pas untuk santai-santai belaka. Virgo harus segera menyelesaikan pekerjaannya yang lama tertunda. Virgo harus tetap fokus dan tetap menata segalanya dengan baik. Meskipun sedang ada kesibukan, jangan sampai Virgo mengabaikan hubungan cinta. Pasangan mungkin sedang butuh perhatian dan dukungan dari Virgo. 7. Libra. Libra sibuk dan tenggelam dalam dunia penuh gairah. Ada kesempatan besar dalam kehidupan cinta. Libra, hari Jumat ini,
Libra ingin memperhatikan penampilan lebih dari biasanya. 8. Scorpio. Scorpio mungkin menemukan diri berdiri di persimpangan dan kebingungan hendak mengambil jalan mana. Ada keputusan penting tentang kehidupan personal yang membebani pikiran Scorpio. Jangan sampai hal ini mengganggu keseharian. Scorpio ketika bekerja atau sedang bersama orang-orang tercinta, jika belum bisa membuat keputusan, lebih baik ditunda sejenak. Jangan sampai mengambil keputusan dengan perasaan ragu. 9. Sagittarius. Sagittarius harus tetap tegar. Sagittarius harus berlatih dan senantiasa sabar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan hari Jumat ini. Kehadiran Sagittarius mungkin mendominasi di tempat kerja, tetapi sikap Sagittarius tetap berhasil membuat orang lain terkesan dan merasa senang. Jangan terbawa oleh kesuksesan karena segala sesuatunya masih mungkin untuk berubah. 10. Capricorn. Capricorn mulai menyesali tindakannya yang menghabiskan banyak uang untuk barang-barang bermerek dan mewah. Untungnya, saldo di rekening bank sedang menguat, Capricorn pun agak sedikit lega. Semoga dengan kejadian hari Jumat ini, Capricorn bisa lebih menghargai uang dan tak memboroskannya lagi. Selain itu, Capricorn juga merasa lebih nyaman di tempat kerja. 11. Aquarius. Hari Jumat ini berjalan normal untuk Aquarius dan Aquarius menghindari situasi tak menyenangkan. Selain itu, Aquarius cenderung melakukan tugas rutin seperti biasa. Ingatlah bahwa kesuksesan adalah 1% bakat dan 99% kerja keras. 12. Pisces. Perasaan takut yang asing menghantui Pisces. Pisces mengerahkan tenaga untuk menemukan sumber rasa cemas dan berusaha mengengahkannya. Pisces yang telah memiliki pasangan akan menikmati waktu bersama. Secara keseluruhan, hari ini cukup produktif untuk Pisces. Sekian prediksi hari Jumat untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.